In all of my lonely nights, when I was a ghost inside, you were there for me. You were there for me. Whenever I drank too much, whenever my eyes cried floods, you were there for me. You were there for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kenalin nama saya Dimas Satrio dan ini teman saya. Dan saya Dimas Aditya Wardana. Kami siswa SMP Hidayah Risalah ingin mereview makanan khas pesisir pantai selatan yang bernama Yoto Crispy atau undur-undur crispy. Kali ini kami berada di pantai Silumut. Tepatnya berada di Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Oke guys, langsung saja kita ke warung Mbak Yuli. Oke lur, ini namanya YouTube atau dikenal sebagai undur-undur yang berada di pantai selatan. Setelah ini kita akan mengupas YouTube karangnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam-alam. lagi banyak banget tutupnya YouTube ngale. Keridur. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh minta waktunya buat wawancara? Boleh. Berapa lama jualan sih? Kurang lebih 2 tahun. Biasanya yang paling ramai itu hari apa? Hari weekend sama lebaran. Kalau hari-hari biasa itu rada sepi. Terus penghasilan rata-ratanya? Gak menentu. Kadang-kadang sedikit, tergantung ya itu ramai-ramai gaknya. Biasanya warungnya buka dari jam berapa, Bu? Bukannya kalau hari Minggu jam 6 udah di sini. Kalau hari-hari biasa kadang-kadang jam 7 dan 8 baru di sini. Kalau pulangnya antara maghrib jam 6-an. Terus dari banyaknya usaha lain tuh kenapa Ibu memilih usaha ini? Ya karena apa? Untuk mencukupi keluarga di sini yang saya rasakan itu lebih santai lah kalau jualan di sini. Usahanya dilancarkan. Amin. Punyai banyak rezeki. Amin. Semoga. Terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, setelah pembersihan YouTube yang bersih dan kita ingin mengolahnya biar menjadi YouTube crispy. Kalian mau tahu kan bahan-bahannya apa saja? Bahan-bahannya bawang putih, terus juga ketumbar sama garam. Sama kemiri, terus sama kunyit. Nanti kita haluskan. Setelah halus kita masukkan ke YouTube-nya. Kita campur. Sudah
bumbunya nggak terlalu, nggak usah banyak-banyak karena YouTube itu udah asin, udah gurih. Untuk selanjutnya kita kasih tepung. Untuk tepungnya kita pakainya tepung beras. Kira-kira aja. Untuk selanjutnya digoreng. Selanjutnya proses penggorengan. Sudah jadi. Oh guys, ini makanannya sudah datang. Ini ada YouTube crispy, ini ada mendoan, dan ada kelapa mudanya. Ini es teh. Skrapol. Baik. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mari kita makan. Rasanya kayak sedikit gurih dan luarnya itu crispy, dalamnya lembut. Jadi enak buat cemilan di rumah, kalau di pantai juga enak. Apalagi kalau ditambahin sama nasi, apa enak pokoknya. Terus sekarang tempe mendoannya. Tempenya enak, gurih dan kumis. Ambilnya sebenarnya lumayan pedas, manis juga. Dan sekarang minum kelapa mentahnya. Kelapa mudanya ini sangat manis, segar. Kalau panas-panas gini cocok banget. Kita lihat isinya. Guys, demikian tadi video review makanan YouTube crispy. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Michael Jackson menek with Lopo. Cekap semanten, atur kaulo. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.